Sempat ada gosip-gosip juga, bukan gosip sih, saya baca juga. Katanya pada saat penjajahan Belanda saja, itu banyak orang-orang yang sebenarnya, kalau Belanda tuh Rodi ya, Iya. Rodi ya, itu sebenarnya dibayar, tapi dikorupsi juga sama orang Indonesia. Benar. Penjajahan kita tuh lebih banyak dilakukan oleh bupati-bupati kita daripada sama Belanda. Jadi Belanda tuh, karena negaranya pada waktu itu miskin dan cukup terbelakang dibandingkan negara-negara Eropa penjajah yang lainnya, maka mereka itu kalau menjajah itu gak mau langsung ke rakyat. Cuman maunya ngobrol-ngobrol sama bupatinya aja. Nah, karena itu maka hubungan mereka itu semuanya nggak mau dengan rakyat, dengan bupati. Mereka itu misah diri ke sejauh-jauhnya gitu. Bahkan ketika misalkan mereka bikin kota Bandung, mereka tinggalnya di utara. Ini bukan Bandung ya. Bukan. Bukan ya. Tapi pokoknya di setiap kota di mana mereka berkuasa, jadi mereka bikin pemukiman, dikelilingin sama Cina. Nah, yang pribumi jauh, biar nggak mereka tuh nggak kontak sama orang pribumi. Gitu. Itu konteksnya Belanda. Konteksnya Belanda. Jadi kalau misalkan ada korupsi, kalau misalkan ada rodi terus nggak dibayar dan sebagainya, itu pasti urusannya dengan bupati, bukan dengan Belanda. Karena Belanda nggak mau ikut campur sama orang-orang bawah. Rodi itu kan sama orang-orang bawah, iya, itu kan. Iya, jadi iya. Belanda nggak mau ikut campur sama mereka. Berarti kalau begitu korupsi sudah mengakar dari zaman Belanda juga. Sejak zaman Belanda. Bahkan Belanda itu belajar korupsinya dari sini. Ah? Gimana? Jadi... Belanda belajar korupsinya dari kita.